Wedding Expo yang kemarin kita sudah bikin ya, cuman hari ini akan lebih detailnya tentang programnya apa, kemudian konten acaranya apa, dan ada program-program dari pihak bank yang kemarin sudah saya jelaskan, cuman dari pihak banknya mungkin agak telat. Jadi saya ulang teman-teman bahwa kami membuat satu kegiatan event eksibisi tentang perhelatan pernikahan, yaitu Luxury Wedding Vaganza tahun 2019. Tahun lalu juga pernah kita bikin dengan nama yang sama. Jadi kami harapkan nama ini menjadi paten. Luxury Wedding Vaganza itu memang diadakan di dibuat oleh Venice Hospitality Indonesia. Nah, tetapi untuk tahun ini kami sebagai eksibitornya, organisernya dari Claro Makassar. Nah, event ini insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 31 Januari bertempat di Sunday Ballroom. Eventnya dari tanggal 31 Januari sampai 33 Februari. Nah, openingnya nanti tanggal 31 Januari jam 14.00 ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang belum kenal, di samping kiri kanan saya, di samping kanan saya ada Pak Andre Prasetyo Tanta selaku Chief Development Officer dari Venice Hospitality Indonesia. Di sebelah kiri saya ada Pak Calik dari organizer yang khusus membuat acara Luxury Wedding Vaganza. Kemudian yang baru akan kita tawarkan pada saat pameran nanti adalah dengan minimal paket 88 juta, dengan minimal peserta itu 350 orang, maka klien tersebut akan berhak mendapatkan diskon sebesar 1% dari harga 88 juta itu. Harga normalnya diskon itu tidak ada, jadi setelah pameran nanti diskon itu sudah tidak berlaku lagi, hanya akan berlaku selama tanggal 31 Januari hingga 3 Februari.